أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الصدق ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tahsin kita di Masjid At-Taubah di rumah Allah di malam Jumat ini. Semoga dengan program yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafa'atul uzma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta serta anak yang kita punya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan sepenuhnya menyerahkan jiwa raga serta memasrahkan dalam keadaan Islam atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema di malam hari ini masih tentang mat. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembagian mat yang pembagian besar dibagi dua, tabi'i dan far'i. Tabi'i karena tidak ada sebab, laisa lahu sabab. Far'i karena ada sebab. Far'i dibagi menjadi dua, ada karena sebab sukun, mat bertemu dengan sukun, nah, berarti far'i. Ada yang karena bertemu dengan hamzah. Yang bertemu dengan hamzah dibagi dua bagian besar, yaitu wajib dan jaiz. Kemudian ada yang disamakan dengan mat jaiz, yaitu mat silah tawilah atau mat silah kubra. Kemudian yang disebabkan karena sukun, yaitu mat yang bertemu dengan sukun, ada beberapa bagian. Ada mat aridili sukun, ada mat lain, dan ada mat lazim. Mat lazim ini dibagi menjadi dua, ada lazim kilmi, ada lazim harfi. Lazim kilmi dibagi dua, ada musakol dan mukhafaf. Harfi dibagi menjadi tiga, ada mukhafaf, ada musakol, dan ada syabih bil musakol. Kemarin bagian kita sampai di sini. Mat lazim kalmi musakol udah kita praktekkan contohnya. Di malam hari ini kita masuk di mat lazim kalmi atau kilmi mukhafaf. Apa itu mat lazim kilmi mukhafaf? Mat lazim mukhafaf kilmi atau kalmi mukhafaf, kalau diterjemahkan menurut bahasa, mat artinya panjang, lazim suatu keharusan, mat yang harus, mukhaffaf yang diringankan, maksudnya enggak ada tasydid, kalmi yang bertempat pada suatu kalimat atau kata. Mat panjang, lazim suatu keharusan, mukhaffaf diringankan, kalmi dalam kalimat. Apa maksudnya ini? Menurut istilah, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun, mat tabi'i bertemu dengan huruf sukun, maka cara membacanya dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Dan dalam Al-Quran hanya ada satu lafal di dua ayat, ada dua tempat, berarti lafalnya satu, yaitu di al-ana, al-ana,
cuma satu lafal, nggak ada lafal yang lain. Cuma lafal ini ada di dua ayat. Apa itu dua ayat? Dua ayat yaitu di surat Yunus ayat 91 dan surat Yunus ayat 51. Al-ana, ini juga sama. Al-ana, hanya satu. Satu lafal ada di dua surat. Ingat, lazim kalmi mukhaffaf, ada satu lafal di dua ayat, sama-sama di surat Yunus, sama-sama di juz 11. Oke, prakteknya ini dipanjangkan sampai 6 harokat. Oke, contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Lagi. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al, ini ntar yang dalam ilmu tajwid itu dikenal dengan istilah naber. Naber itu penekanan supaya ada perbedaan antara lafal itu dengan lafal yang lain. Contohnya Rabbuka, Rabbukal ladzi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu bagaimana nulisnya? Saya buka contohnya. Apa itu naber? Naber penekanan, tekanan. Contoh di Iqra ada kaitan ini. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbika. Bismi. Nah, saya buka di word lain. Oke, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tulisannya begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan rabbika alladzi khalaq. Maksudnya apa ini? Anda yang nulis begini, iqra bismi rabbi kalladhi, nah kalau nulisnya begini kalladhi kholak. Nah, apa bedanya ini? Iqra bismi, ya, cara bacanya sama enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau baca begini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini masuk di istilah naber. Mungkin insyaallah di minggu berikutnya ya. Supaya ada penekanan rabbikal ladzi khalaq. Kalau ini artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tapi kalau yang bawah iqra, bacalah bismi rabbi dengan menyebut nama Tuhan
kalladzi khalaq, seperti dia menciptakan. Beda enggak artinya? Nah, ini ntar yang disebut nabr, insyaallah mungkin di pembahasan di minggu ini habis mat mungkin ya. Oke, mana penekanannya? Rabbikal ladzi. Tapi kalau ini Rabbikal ladzi. Ya. Hanya di penulisan, cuma di pelafalan biasanya diputus-putus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ini Rabbikal ladzi khalaq. Kalau ini Rabbikal ladzi khalaq. Oke. Okay. Ini sama. Al-ana. Kalau bacanya a, asalnya a al-ana. Ini hamzah istifham di ketemu dengan al-ana. Jadi penulisannya begini, al-ana. A al-ana. A, nah, gini, a, al ana, ah, salah, al ana, ini plus, nah, ini ya, kelihatan, digedein, oke, a dan al ana. A al ana tanpa ini, tanpa istifham bacanya al ana, al ana khaffafallah. Tapi begitu ditambah istifham, terus hamzah di sini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol ini hamzahnya hamzah kotak, ini hamzah wasol yang ditulis dengan kepala sad, ya. Berhubung tempatnya di tengah, maka hukumnya enggak terbaca alias sukun. Nah, hamzah bertemu dengan sukun. Ini sukun, ini sukun. Lam sukun ya. Lamnya disukun. Nah, gini. Ya, istifham itu apa? Istifham yang menunjukkan pertanyaan. A, apakah? Jadi, a'al ana, apakah sekarang? Ya. Istifham macam-macam, ada pakai a, ada hal, ada man, ada ma. Man artinya siapa? A, apakah? Ma, apakah? Tergantung penggunaan. A itu biasanya lebih ke pertanyaan tapi sudah tahu jawabannya, meyakinkan. Alastu bi rabbikum, tidakkah saya adalah Tuhanmu? Nah, itu pakai istifham a. Bukan ma, malas tuh ya. Man rabbuka istifham, tapi masuknya ke pertanyaan siapa. Kalau a apakah, a apakah, man tulis ya, macam-macam istifham. A itu artinya apakah, ma apakah bisa, cuma ntar penempatan yang beda. Linguistik. Ma lebih ke pertanyaan yang nggak tahu jawabannya. Contoh, ma huwal Islam, apakah Islam itu? Nah, itu pakai ma. Bukan ahwal Islam ya? Man, pakai man. 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 Man ya. Man robuka siapakah? Kalau ini ma umumnya. Gini, man itu menanyakan siapa, artinya menunjukkan lil akil. Lil akil itu yang mempunyai akal. Man rabbuka lil akil. Tapi ma launu sayyaratik, apa warna mobilmu? Warna mobil itu menunjukkan yang punya akal apa enggak? Enggak punya, pakai ma. Nah, untuk a banyak ya, ada hal, ntar ada a, ma, man, hal, itu contoh-contoh istifham. Hal untuk yang jawabannya na'am atau la, sama-sama apakah. Hal itu artinya apakah.
Cuma konteksnya jawabannya kalau enggak na'am, kalau enggak gitu la. Nah, khusus untuk a, a itu artinya litakrir. Untuk litakrir dan litakid. Menguatkan dan menetapkan. Udah tahu jawabannya. Contoh alastu bi rabbikum, tidakkah saya ini Tuhan kamu? Jawabannya kan jelas. Ya. Tapi kalau ma huwal Islam, apa Islam itu? Nah, yang mad lazim mukhaffaf kalmi, ini hamzah istifham bertemu dengan sukun. Mana sukunnya ini sini? Nah, ini sukun, hamzah wasal. Sukunnya dua ditambah lam, maka di sini panjang. Al-ana wa qad asaita. Nih, kembali ke ayat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekali lagi. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Berikutnya sama di surat Yunus. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Nah, ini ntar untuk melatih makhraj. Waqa'a amantum bih. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jinun. Yuk bersama-sama. Satu, dua, tiga dari a'udhu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu. Satu, dua, tiga. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Berikutnya, satu, dua, tiga. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jinun. Sekali lagi yang bawah. Satu, dua, tiga. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jinun. Hanya mengingatkan untuk poin yang kedua, mim mati bertemu ba yang disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, pengucapannya boleh dua madhab. Yang pertama madhab Mesir dan madhab Saudi, termasuk saya ambil sanad dari Syekh, itu bainahuma furjah, ada dua rongga antara, ada rongga antara dua bibir gitu ya, ada rongga antara dua bibir. Amantum bih, itu yang Mesir, Suriah, Saudi. Untuk madhab Yaman,
itu tertutup bibirnya 100% diganti mim. Amantum bih tum bih, sama aja. Sama-sama boleh, cuma kata orang Yaman alasannya ya sama-sama menguatkan pendapatnya, intinya nggak ada titik temu, terserah mau pilih yang mana. Ikhfa syafawi, ikhfa syafawi mim bertemu ba, kalau non mati bertemu ba sama ikhlab, cara membacanya sama. Bainahuma furujah, antara dua bibir ada rongga walaupun kecil. Oke, sekali lagi ntar baru praktek. Dari yang pertama, 1, 2, 3. Al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang kedua, 1, 2, 3. Athumma idza ma waqa'a silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa sidin. Oke. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Sebentar. Ain itu di tengah tenggorokan, enggak masuk ke hidung ya. Waqa'a 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 a. Bukan a. Waqa'a. Waqa'a 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 idza ma waqa'a, bukan waqa'a. Itu berarti masuk ke hidung, itu yang kurang pas karena makhraj ain di tengah tenggorokan atau wasatul halaq. Atsumma idza ma waqa'a ma tumbih, masih masuk ke hidung. Waqa'a waqa'a waqa'a, bukan waqa'a. Beda apa sama? Waqa'a waqa'a waqa'a, bukan waqa'a. Waqa'a 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 a waqa'a a. Waqa'a a waqa'a a. Betul. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke. Al-ana wa qad kuntum bihi tastahjilun. Oke, silakan. Ah, ini salah juga saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bukan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Mat topi itu hanya dua harokat, jangan lebih, maksudnya di Allah, nah, itu hanya dua. Bismillah bismillahir, bukan bismillahir, itu kok kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Okay. A. Nah, bukan A. 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 Ada A, ada A. A. Yang lain ini A. Mana A? Di tenggorokan bawah. A. A. Al. Al. Ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Yang enggak kol-kolah jangan ditambah kol-kolah. Bukan mi wa kunta minal mufsidin. Nah, itu kan menambahkan kol-kolah. Kol-kolah hanya 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Terus yang kedua, kol-kolahnya jangan terlalu kaku. Apa contoh kaku? Wa qad asaita qablu. Nah, itu kan namanya terlalu tasyadud. Ya, jadi memantulnya santai. Al ana wa qad asai qad asai qad asaita qablu. Ringan. Ini kol-kolahnya kol-kolah yang sugro, bukan kol-kolah yang tinggi. Beda dengan watab be atau bilhar to. Beda lagi. Ini kol-kolahnya kol-kolah kubro. Ini sugro nih. Kol-kolah sugro yang ringan. Jadi memantulnya jangan terlalu ini sama ini ya. Ringan. Wongkode asoi. Masih kaku. Lentur. Wongkod asoi tangkod nu. Wongkod asoi. Wongkod. Wongkod. Wongkod asoi. Wongkod asoi. Nah, pas. Sekarang. Kobelu. 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 Masih kaku. Lentur. Kobelu. 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 Masih kaku. Kobelu. Kobelu. Baknya jangan pakai punggung lidah. Ba, nah, itu tasyadud. Ntar ngaji itu yang lahjahnya lahjah Arabi itu nggak ketahuan yang baca Quran orang mana, orang Inggris atau orang Lombok atau orang Amerika atau orang Arab, asal makhrajnya pas. Tapi kalau bacanya qablu berarti orang Jawa, ketahuan. Atau kunta misalnya ada yang baca wa kunta minal, berarti orang Lombok atau orang Madura. Ketahuan. Contoh wa qad asaita qablu. Ketahuan orang Lombok. Itu contoh. Artinya membaca itu pakai lahjah Arabi, jangan lahjah daerah. Kayak kathira. Kayak ini atas kul afa ghairallah dibaca afa ghairallah, berarti orang Makassar. itu contoh lahjanya lahja Arabi. Oke, okay? Termasuk kol-kolah langkode nasara. Oke, kita dilatih lahja Arabi ya, biar gak ketahuan ini orang mana, orang Pakistan atau orang Jawa Tengah. Nah, silakan. Orang Medan nih. Ayo lanjut. Ana wa qad asai. Betul? Nah, kol-kolanya udah oke. Okay. A, sebentar. Ana wa qad asai ta qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, udah mulai lentur. Proses. Atumma idza ma idza bukan idza idza. Nah. Atumma idza ma masih kaku. Atumma idza idza. Atumma idza ma baqa'a ma panjang satu alif. Atumma idza ma baqa'a aman kepanjangan kepanjangan. Sebentar, idza masih lembas. Idza a'udzu idza
Zadidu. 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 Nah, udah betul. Sekarang praktek ke ayat. Atsumma idza. Atsumma idza ma raqa'a ma. Kepanjangan. Hey, ini hanya dua harokat. Amantum bih. Atsumma idza ma. Idza, bukan idza. 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 Kayaknya harus bukain apa? Makhraj ya, kembali ke makhraj dulu. Iza. Za. Ini za. Sebentar. Wa. Za. Fa. Zal. Nah ini. Saya gedein ya. Nah. Az. Az. Ujung lidah dengan ujung gigi. Az. Az. Iza. Iza. Bukan da. Za. Za. Nah, yang terakhir. Za. Oke. Za. Za. Iza. Za. Iza. Iza. Jangan berubah lagi ya. Asum. Atum maja. Oke, sudah mendekati. Atum maja marakoh amantum bi. Nah, sebentar. Sekarang tinggal naber. Naber ntar mungkin di pertemuan berikutnya. Apa naber? Naber itu penekanan setiap huruf. Makhraj dari setiap huruf. Jangan bacanya remeng-remeng. Nah, contoh gini. Atum maja. Nah, itu kan remeng-remeng. Contoh la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah remang-remang enggak hamzahnya? La ilaha illallah remang-remang. Nah, itu yang kurang pas. La ilaha illallah ini sama. Atsumma idza. Ya, ini yang namanya tajwid, i'ta'ul huruf, i'ta'ul harfi haqqahu wa mustahiqqahu. Hak-hak huruf. Jangan dikorup. Oke. Okay. Atumma idza ma baqa amantum bi. Oke. Al ana wa a satu alif. A yang ini satu alif. Al ana wa qad. Bihi satu alif. Bihi tas ta'jilun. Oke, perbedaannya dengan Quran Departemen Agama, ini bihi letakkan Madinah ada ya di samping Departemen Agama, harokatnya berdiri di bawah. Bihi tas ta'jilun gitu ya. Oke, cukup. Ya, jadi yang perlu perhatian zal tadi ya, masih gonjang ganjing, perlu latihan lagi ntar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana waqad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, udah betul, usahakan jangan diputus-putus. Oke. Okay. Nah, jadi kayak ragu. Al-ana waqad asoi, kayak diputus-putus. Ini langsung. Wa qad asoi ta qablu wa kun. Al-ana wa qad asoi ta
sama fa jangan dikolkolah. Bukan mufsidin, mufsidin, mufsidin. Asumma idza ma waqa'a amantum bi. Boleh diulang, masih tercampur. Asumma idza ma waqa'a amantum bi. Sampai tiga. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'zilun. Ji, 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 bukan zi, ji, ji, nah, ji. Oke, pas. Monggo. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Boleh diulang, jangan diputus-putus ya. Qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Tas, bukan tas. Tas. Tas, tas, tas. Al-ana wa qad kuntum. Lam, penekanan naber ya. Naber. Al-ana. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Oke, silakan. Zu. Nah, yang terakhir. A'udzu billahi. Belum, berubah lagi. Oke. Oke, diulang lagi ini. Ulang lagi ya. Zal. A'udzu. Al. Al. Za. Bukan za. Za. Nah, mendekati. Za. Bukan da. Za. Belum. Za. Boleh diulang? Za. Bukan da.
Nah, yang terakhir betul. Oke. A'udhu. Oke, betul. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di A, ini hanya dua harokat. Aman waqa'a aman. Azumma ila ma waqa'a aman tumbi. Al-ana waqad kutum bihi tas. Panjangnya bihi tas. Langsung ya, bihi tas. Boleh diulang dari sini. Tum, dengung 2-3. Kuntum bihi. Kun sama tum ukuran sama. Masih kepanjangan, ini hanya dua harokat atau satu alif, jangan lebih, jangan kurang. Bi ya, wa qad kuntum bihi tasta bihi tasta bihi bihi tasta jilun. Oke, boleh diulang. Bukan Iza. Nah. Asumma iza ma waqa'a. Kebalik. Waqa'a a. Waqa'a a. Waqa'a amantum. Oke. Okay. Al. Ya, bukan a al. Al. Bukan a-al, enggak. Al-ana wa qada kuntum bihi tasta. Bihi, dua harokat. Al-ana wa qada kuntum bihi tasta. Oke, silakan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Al-ana. Bukan A, itu Ain itu. A, ini hamzah semua. A, A.
Masih. Yang kedua berubah jadi ain. Ini hamzah semua. Oke, udah betul. Cuma ini kurang panjang. 6 harokat atau 3 alif. Bukan al tapi al ana wa qad. Al ana wa qad. Satu alif. Yang kedua ini satu alif ya. Al ana wa qad. Ana wa qad. Al ana wa qad. Masih. Ya. Yang ini satu alif. Berapa alif? Satu alif tuh. Ana 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 wa qad. Yang ini 6 harokat. Al ana wa qad. Al ana wa qad. Masih. Itu 1,5 tuh baru. Belum 2. Al ana wa qad asaita wa qablu. Enggak ada wa qablu, jangan ditambah-tambah. Ntar malaikatnya marah. Al ana wa qad masih tercampur ain. Ini a. Al ana wa qad asaita qablu wa qalqalahnya jadi hilang. Qablu 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 tapi al ana wa qad asaita al ana wa qad ana wa qad bukan al nih al ana al nah bukan al ya al al ana bukan al an enggak langsung masih kayaknya ke bawahan belum bawa lidah kali naik lagi catatan jangan grogi al Masih. Intinya di situ. Masih. Makin merengkelin. Kurang gede, saya gedein. Oke, okay, PR tuh untuk al ana langsung waqad asaita. Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, itu betul. Nah, sekarang yang bawah. Asum. Bukan asum, athu su asum. Bukan asum. Athum. Asum. Nah, asum. Asu
Fa. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Nah. Ma ila ma waqa'a an. Waqa'a amantum. Waqa'a an. Atum ma ila ma waqa'a an. Waqa'a amantum. Bi atum ma ila ma pendek atum ma ila ma waqa'a amantum bi hampir mendekati, boleh diulang lagi atau berubah semoga enggak atum ma ila ma waqa'a Atum ma ila ma waqa'a amantum bi. Oke, agak remang-remang dikit, ganti lanjut. Khawatir berubah. Itu bisa. Yang ini kenapa diulang berkali-kali? Masih. PR berarti ini belum lolos. Langsung waqadu kuntum. Tadi bisa. Al ana wa kali lagi. Al ana wa ana. Ana ana satu alif. Ana ana. Nah. Al ana wa qad kun. Waqad kun. Belum. Kurang lembur. Waqad. Nah. Waqad kuntum bi tastajilun. Nah. Dal apa istilahnya? Kol-kolah perlu dilatih ya biar lentur. Waqad. Silakan. Waqad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sama Bapak itu. Jangan ngikutin lah. Bukan zu, itu dihilangkan. Zu,
الذي أعوذ Zal itu sifatnya tertahan ya, bukan hamas, bukan zu, berarti tercampur dengan za. Ini zal, a'udhu azza, azza, a'udhu zazidhu azza. A'udhu. Nah, mendekati. A'udhu. Nah, berubah. A'udhu bil, a'udhu, zu, zu, zu. Bukan zu. A'udhu, zu. A'udhu. Oke, pas. Gak tahu loh, suruh ngulang. A'udhu. Oke, pas. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Athumma idha ma waqa'a amantum bi. Nah, bengong. Aman tum bi asumma idza ma waqa'a amantum bi al ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal muslimin. Athumma idza ma waqa'a aman. Nah, sebentar. Waqa'a a, waqa'a a. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Oke. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Oke. Yang belum? Tidak ada. Terakhir. Mana Pak Dadang? Belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panjang. 6 harokat 3 alif. Athumma idza ma waqa'a amantum bi. Oke. Bukan a, itu hamzahnya banyak tuh. Ini satu aja. Al. Kurang panjang. Ini 6 harokat ya. Al. Al-ana waqad kuntum bi tastabdilun. Oke, cukup? Baik. Enggak ada? Pada dong. Kita lanjut di materi yang
materi berikutnya. Di lazim kilmi, mufakkal dan mukhafaf dan selesai. Sekarang lazim harfi. Lazim harfi dibagi tiga. Ada mukhafaf, qaf, nun. Apa itu mukhafaf? Yaitu mad yang bertemu dengan sukun dalam satu kata tanpa ada tasdid dan bertempat pada huruf yang jika disebut jumlahnya ada tiga. Maksudnya apa ini? Mukhaffaf. Kita masuk ke mukhaffaf dulu. Lazim harfin bagi tiga, ada mukhaffaf, mutsaqqal dan syabih bil mutsaqqal. Tiga. Nah, kenapa di kilmi enggak ada syabih bil mutsaqqal? Karena di kilmi yang mad bertemu dengan sukun untuk pada kalimat itu enggak ada. Beda dengan yang syabih bin mutaqal. Apa itu? Karena ada dengung. Ain, sin. Ain itu ain, ya, nun. Nah, penjabarannya di sini. Kenapa ada syabih bin mutaqal? Ain, sin, kof. Ain, sin, kof. Oke. Ini bacaannya adalah ain. Ain, spasi, sin, kof. Nah, syabih bil mutaqal itu disamakan, bukan disamakan, diserupakan. Diserupakan dengan mad lazim harfi mutaqal. Tapi enggak mutaqal 100%. Karena yang mutsaqqal 100% itu ada tasdid. Contoh kayak alif lam mim. Ya, bibirnya tertutup 100%. Beda dengan ini, nun bertemu dengan sin, kan enggak tertutup. Bukan ain sin enggak. Ain sin qaf. Gak ada tasdid. Ain ada tasdid? Gak ada. Sin gak ada tasdid? Gak. Qaf gak ada tasdid. Tapi karena ada dengung, yaitu nun mati bertemu sin dan nun mati bertemu qaf, maka dihukumi syabih bil mutaqal. Jadi serupakan dengan lazim harfi mutaqal. Kenapa? Karena ada dengung. Kalau mutaqal kan dengungnya 100%. Biasanya di gunnah alif lam. Nah, itu yang mutaqal. Oke, lanjut di materi. Apa itu lazim harfi mutaqal? Tadi mutaqal mukhaffaf dulu. Lazim harfi mukhaffaf. Lazim artinya suatu keharusan, harfi pada huruf, mukhaffaf yang diringankan, artinya tanpa ada tasdid. Apa itu? Jika sesudah mad terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf-huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah, huruf yang bertempat di awal-awal surat. Nun, qaf, sad, apalagi hamim. Itu huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam mim shad, alif lam mim ra, alif lam ra, dan lain-lain. Itu namanya huruf-huruf muqatta'ah. Pada permulaan tiap-tiap surat dari Al-Qur'an berupa huruf yang mati tanpa tasdid. Syaratnya sukun dan enggak ada tasdid. Atau yang tanpa diidghamkan, hamim, to, bukan toha, yasin, artinya tanpa diidghamkan. Beda dengan ain, sin, kof, pakai dengung, walaupun nggak idgham. Atau kaf, ha, ya, ain, itu masuk syabih.
yang murni. Nun, qaf, shad. Dan huruf hijaknya terdiri dari 3 huruf. Apa itu huruf hijak? Huruf hijak yang dibaca terdiri dari 3 huruf, yaitu bertempat pada na, ko, so, a, sa, lu, kum. Ada 8. Na, ko, so, a, sa, lu, kum. Nun, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu yang huruf hijaknya terdiri dari 3 huruf. Oke, huruf hijak yang terdiri dari 3 huruf ada 8. Na, ko, so, asal hukum. Saya tambah dulu di slide. Ini kurang. Oke. Nah, ini 3 huruf yang tengahnya berupa huruf mat dan sesudahnya berupa huruf yang mati atau tanpa diidghamkan, yaitu bertempat pada diidghamkan titik. Saya tambah huruf-hurufnya ada 8 terkumpul pada lafal kumpul pada lafal na koso, na koso, asalukum, 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 na koso, asalukum, nun, ko, ain, sin, la, kaf, mim. Nah, jika hurufnya bertempat pada 5 huruf, yaitu lafal hayyun tahura, ha, ya, ha itu cara baca di muqatta'ah, ha atau hamim, mana yang betul? Hamim atau ha mim, yang betul yang mana? Hamim, ha berarti hanya mat tabi'i 2 huruf, bukan 3. Tapi kalau 3 apa? Yang 8 huruf ini pasti dibacanya 3. Nun, nun, wawu, nun. Qaf, qaf, alif, fa. Alif, fa, tidak ada. Tapi ketika dibaca qaf atau di Quran qaf atau alif lam mim, jangan dibaca alam. Alif, lam, lam masuk ya, lam, 3 huruf, lam, alif, mim, sin, sin, ya, nun, itu yang terkumpul jika dibaca terdiri dari 3 huruf. Oke, dan tidak bertasdid atau tidak diidghamkan. Contoh, hamim, bukan ha, hamim, enggak. Hamim, murni ini, mat, lazim, mukhafaf, harfi. Sad, nun, qaf, yasin. Bukan ya, sin, enggak. Yasin. Nah, untuk toha, beda. Toha bukan dihukumi sebagai mat lazim, tapi toha hukumnya adalah mat tabi'i karena panjangnya 2 harakat. Toha, ada lagi contohnya yang 2 harakat. Toha bukan toha, enggak. Itu penjelasan ke slide nanti ini. Oke, ya. Lazim harfi mukhaffaf sudah. Ya. Apabila ada mat bertemu dengan sukun di huruf muqatta'ah yang dibaca terdiri dari 3 huruf,
yaitu di naqasa asalukum tanpa ada tasydid mukhaffaf. Nun qaf shad. Yang kedua musaqqal, benar prakteknya minggu berikutnya. Yang kedua musaqqal. Nun mati atau non mati. Mat apabila ada mat bertemu dengan huruf sukun dan terdapat tasydid lam mim. Nah, itu masuk yang musaqqal. Di gambarannya begini. Yang syabih bil musaqqal. Untuk yang musaqqal alif alif lam mim bacanya alif fa. Nah, alif tiga huruf cuma nggak ada huruf mat. Ada nggak huruf mat? Alif mana huruf matnya? Beda dengan lam. Nah, ini yang ada huruf mat. Lam fathah. Nah, ini ada fathah. Lam berikutnya sukun. Nah, ini sukun. Nah, ini baru huruf mat. Apabila ada mat bertemu dengan huruf sukun dalam satu kata ditambah dengan tasydid, mana tasydidnya? Mim. Nah, sini tasydid. Nah, mim. Salah. Alif lam mim. Ini ya musaqqal. Musaqqal mutasydid baru ditemukan di mim. Selain mim enggak ada musaqqal. Nun ada tasydid enggak ada, hanya mim. Alif lam lam mim. Oke, itu gambaran yang musaqqal. Yang syabih bil musaqqal jika bertempat pada tiga huruf, ini ain ini tiga huruf, sin tiga huruf yang ada dengung dan enggak terdapat tasydid. Ini yang syabih bil musaqqal. Oke, prakteknya insyaallah minggu depan. Ya, mungkin ditambah dengan mustalahat naber. Ya, semoga ada waktu. Dan praktek ke huruf-huruf muqatta'ah. Soalnya mungkin ya, ada tambahan? Nun? Nun, wawu, nun? Tiga huruf kan? Coba, kaf, masuk mat, mat, lasin. Kaf, haya, ain, kaf, kena kosa asalukum. Ini, kembali kena kosa asalukum. Lazim harfi, lazim harfi, lazim itu jelas panjangnya 6 harokat terkumpul di 8 lafal ini. Nun panjang 6 harokat, apalagi qaf atau shad, ain, terus sin. Tadi yang ditanya apa? Lam ya? Kaf. Lam kaf. Beda dengan alif. Mana huruf mat nih? Atau alif? Enggak ada. Kaf, alif, fa. Bukan kaf. 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 Dari kata kafin ya. Kaf. Beda arti. Ini kaf. Apa arti dari huruf muqatta'ah kaf haya ain sad tadi tafsir itu? Kaf ada yang mengartikan nih di tafsir Ibnu Abbas itu kaf singkatan dari kafin.
Kafin itu artinya yang maha mencukupi, asmaul husna. Kafin, kaf haya, ha itu hadin. Ntar masuk ke tafsir. Kita fokus ke tafsir dulu. Min, tiga, kaf, tiga, lam, sin, ain, shad, qaf, nun. Terus selain ini di lafal hayyun tondo, ha, ya, to, ha, ro, alif, itu bukan masuk di mat lazim harfi mukhaffaf, tapi mat tabi'i. So, insya Allah terpraktiknya di minggu berikutnya. Contohnya ini, alif lam mim, alif lam mim, sodin, tosin mim, tosin, dan lain-lain. Minggu berikutnya insya Allah sudah jam 9. Ada tambahan lagi? Ustaz, tosin mim itu tasdidnya di paling belakang, Ustaz. Oke. Okay. Ini ada tasdidnya di paling belakang. Hukumnya mat lazim harfi mudzakkar. Ya, karena tasdid hanya di mim. Tosim mim alif lam mim. Nah. Ya. Terin syabih bil mudzakkar yang enggak ada tasdid cuma dengung. Tadi ain sin qaf. Kaf haya ain salat. Baik, perhatiannya di minggu berikutnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa afu minkum. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.